Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT. Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan sosial mitigasi resiko pangan atau BLT MRP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah ketahui bersama bahwa harga beras yang sampai saat ini hampir mencapai Rp20.000 per kilogram membuat Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto segera menetapkan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan. Pemerintah menjawab keresahan kelangkaan dan kenaikan harga beras dengan tiga cara. Di antaranya cara yang pertama yaitu mengadakan pasar murah dengan komoditas beras atau bulog seberat 5 kg per karung seharga Rp54.000. Cara kedua, pemerintah mencairkan bantuan sosial beras seberat 10 kg kepada keluarga penerima manfaat KPM yang telah ditetapkan sebagai penerima. Dan cara ketiga yaitu menyalurkan bantuan sosial mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 per KPM. Perlu diketahui, pencairan bantuan mitigasi resiko pangan Rp600.000 ini akan mulai dicairkan merata pada bulan Maret atau di bulan suci Ramadan, bulan puasa yang penuh berkah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kenaikan harga beras dan komoditas lain menjelang bulan Ramadan. Erlangga Hartarto menambahkan untuk proses pencairannya ini hanya akan melalui PT Pos Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena biaya jasa pos lebih murah dibandingkan kartu KKS yang berasal dari bank. Lebih lanjut, saat ditanya alasan penyaluran BLT Rp600.000 menggunakan layanan PT Pos, Erlangga menjelaskan bahwa hal ini dilakukan lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan. Pertama, lebih murah, jadi kalau lewat PT Pos sebarkan itu ongkosnya Rp30.000, kalau melalui perbankan ongkosnya Rp60.000. kenapa Rp60.000? Karena harus cetak kartu, harus ada pendampingan untuk ATM sehingga lebih tinggi anggarannya, kata Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian Indonesia. Sebagai tambahan informasi, sebelum Erlangga juga sempat buka suara terkait BLT Rp600.000 yang tak kunjung cair. Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala terkait penganggaran yang ada di Kementerian Sosial. Penyalurannya secepatnya kita harapkan akan segera dicairkan di bulan Maret. Sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyalurannya melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Bank Himbara, kata Erlangga Hartarto saat ditanya media beberapa waktu yang lalu. Bagi Anda para KPM PKH dan PPN yang sudah ditetapkan oleh pusat bantuan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000, ini bersiap akan segera dicairkan melalui PT Pos dalam waktu dekat di bulan Maret sampai menjelang Lebaran Idul Fitri. Siap-siap surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda. Para KPM PKH dan PPNT harap siapkan beberapa berkas ini ketika surat sudah Anda terima sebagai syarat pengambilan bantuan tambahan BLT Rp600.000 di pihak pos. Tiga berkas tersebut ini adalah: yang pertama, membawa KTP sebagai syarat wajib pengambilan bantuan BLT Rp600.000 di kantor pos atau di kantor balai desa. Kemudian yang kedua, ini membawa kartu keluarga.
Dan yang ketiga, membawa surat undangan pencairan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000 yang sudah Anda terima dari pihak pos maupun dari pihak kantor desa, di mana tiga berkas ini harus disiapkan agar bisa mengambil bantuan di kantor pos ataupun di balai desa. Saya doakan bagi yang belum mendapatkan surat undangan pencairan BLT mitigasi risiko pangan, semoga dalam waktu dekat surat undangan pencairan di daerah Anda semoga akan segera datang. Amin ya robbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.